di jagat. Ada satu rahasia, Sinuwati, rahasia di alam semesta. Kariamu Mbak Luming, Mbak Lumbak, Ing Segoro Kano. Karya-karya muncul yang pertama kali di dalam Jawa Tulen, yang peradaban Tulen, itu pertama kali munculnya tempel. Di tempel bisa disamakan dengan prasasti. Itu muncul pertama kali. Wong salah bener anggap. Kalau dulu itu kan tidak ada guru, gitu. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia, pinter tanpa guru, ngerti tanpa begitu. Kalau ada dosennya pandai bisa, tapi ngerti nggak dimengertikan itu untuk lukis. Kalau yangmu pinter tanpa guru, ngerti tanpa begitu, tinggal menuliskan saja. Bab seluruh DIY, terutama itu jamu yang pertama kali jamu cekok itu jurnya jamu tradisional, itu yang saya. Kita ketahui di antara semua bahwa keris itu bukan teknologi yang sembarangan. Satu bilah keris ini terdiri dari ratusan lapisan dengan ditempa dengan teknologi tinggi yang kadang-kadang zaman sekarang juga orang yang tidak tahu tidak bisa melakukan. Pandai besi biasa tidak bisa membuat seperti ini. Ini orang yang membuat keris semacam ini adalah orang-orang yang betul-betul sudah empuh, sudah mumpuni teknologi pelipatan besi, pencampuran besi, penyepuan dan lain sebagainya. Hargailah, hormatilah, dan banggakanlah kebudayaan bangsa kita sendiri. Ya ku panuntun.